Halo semua. Oke teman-teman, kali ini saya mau ke Dermaga Muncar. Mau jalan-jalan, ngopi. Siapa tahu bisa ketemu teman saya, mekanik lancar ligat Ponokpura kira-kira, YouTuber juga. Tapi braune ora kerja. Braune prae ora kerja. Kayaknya gak kira ono iki. Kita dulu ya. Tak minggir sih. Di braune ya. Wah, dermaganya sepi lho. Dermaganya sepi. Karena apa-apa. Oh, selerek lancar likat turun teko di bae. Biasanya parkir kayak gini kalau orang ono. Nah, ini lor. Saya lagi bingung nih, mau cari konten apa. Mau ngevlog di perahu lancar ligat, belum datang perahunya. Sebetulnya saya itu bukan ABK ya teman-teman. Saya itu kerja di darat. Ya cuma pas nganggur-nganggur itu saya ikut ngadim. Ngadim itu lek bahasa Muncar sini itu ikut sementara. Ikut 1-2 kali gitu aja. Jadi nggak punya tanggungan sama perahu. Jadi nggak diharuskan ikut. Jadi saya ikut ngadim sekaligus nyari konten. Ya lumayan buat tambah-tambah uang jajan. Jadi kalau kebetulan saya di darat itu sepi kan, ya ikut-ikut. Jadi ikut ngadim dapat uang dan ngonten sedikit-sedikit sekali dapat juga. Tapi setiap bulan. Kadang-kadang kalau sepi ya 2 bulan 3 bulan gak gajian dari YouTube. Tapi ya gak apa-apa, hitung-hitung buat kenang-kenangan di YouTube. Kemarin itu yang mekaniknya lancar ligat itu ikut-ikutan bikin YouTube kayak saya. Sebenarnya 3 bulan udah dimonet. Gak tahu sekarang udah gajian apa belum. Saya mau cari dia ternyata gak ada. Saya sebenarnya basic saya ikan teman-teman. Saya kerja ikan mulai tahun 98 dulu. 97-98. Saya cuma keliling Indonesia dulu ya. Sekarang aja saya di Muncar. Sudah 13 tahun di Muncar. 14 tahun. Dan ini nggak tahu lagi ini. Sepertinya saya mau dipindah lagi nih. Mau dipindah kemana lagi. Saya kan sebetulnya ikut perusahaan di Bali sana. Kantor pusatnya di Bali sama saya di cabang Muncar. Untuk ikan kerapu dan tenggiri. Khusus ekspor ya. Jadi saya bagian operasional. Ya saya cuma agak mokong, agak bandel-bandel dikit. Jadi kadang-kadang kalau nggak ada ikan tuh saya buat yang lain-lain. Yang penting bos gak tahu. Iseng-iseng bikin video teman-teman buat kenang-kenangan. Ya kalau bisa gajian ya syukur.
Sebetulnya ya ya berharap juga dapat gajian sih. Buat tambah-tambah. Nah kan itu kan sepi sekali ya. Jadi nanti kalau udah musim padangan, sini ramai berjejer. Perahu gardan saja tapi. Kalau perahu selerek di sebelah sana. Kadang-kadang juga saya kehabisan ide, teman-teman. Jadi mau ngonten apa itu bingung. Padahal di sini setiap hari banyak perahu, banyak kita. Kadang-kadang ada yang minta review perahu itu, perahu itu, perahu itu. Pas waktu saya yang tidak ada. Jadi maaf buat teman-teman nanti ya yang biasanya sering komen minta review perahu tapi nggak saya anu ya, nggak saya turuti ya. Soalnya kadang-kadang saya sibuk, teman-teman. Sibuk di darat ya, kerja ikan. Oke lah ya. Sake kentean ide, teman-teman. Ya nanti mungkin kalau saya sudah nggak ngonten di Mucar ya berarti saya sudah dipindah. Oke lah, kayak cukup sekian dulu. Oke ya, terima kasih buat yang sudah menonton dan semoga ketemu sampai video berikutnya. Oke.